Berhormat sudah menjangkau masa lebih kurang 2 menit. Alih-alih yang berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawaban lisan berakhir. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul rang Undang-Undang Agensi Anti Dadah Kebangsaan Pindaan 2016, bacaan kali yang kedua. Sila. Peraturan mesyuarat. Saya bangun berkaitan dengan Peraturan Mesyuarat 23-1-I berkaitan dengan satu soalan saya dihantar oleh jawapan oleh Setiausaha Dewan penolakan terhadap satu soalan saya berkaitan dengan kenapa sehingga kini Perdana Menteri belum lagi menyaman Asian Wall Street Journal dan Sarawak Report yang mendedahkan berbagai tuduhan dan penglibatan Perdana Menteri dalam skandal negara 1MDB yang telah mencalar nama baik negara, membiarkan tanpa apa-apa tindakan undang-undang mengundang persepsi segala tuduhan terhadap Perdana Menteri adalah benar. Jadi soalan ini ditolak dengan alasan berasaskan kepada 23-1-I, iaitu suatu pernyataan itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar. Saya bangkitkan soal ini ialah kerana Perdana Menteri sendiri, pihak Perdana Menteri sendiri yang mengatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan menyaman pihak WSJ dan juga Sarawak Report. Saya tidak katakan benar ataupun tidak laporan surat khabar tersebut. Jadi sepatutnya soalan ini harus diberikan peluang kepada Perdana Menteri untuk menjawab bahawa sama ada dia nak ambil tindakan ataupun tidak. Saya boleh terima kalau dibuang soalan saya ini pada para iaitu membiarkan tanpa apa-apa tindakan undang-undang mengundang persepsi segala tuduhan terhadap Perdana Menteri adalah benar. Saya boleh setuju buang hak itu di bawah boleh. Tetapi yang di atas itu saya minta tanya, kenapa tak ambil tindakan? Sebab dia sendiri, Perdana Menteri sendiri dan pihak Perdana Menteri menyatakan akan mengambil tindakan. Jadi sepatutnya saya merayu kepada jasa baik Tan Sri Speaker yang kita pun hari ini serupa untuk pertimbang kembali untuk memasukkan soalan saya ini di dalam senarai soalan. Terima kasih Tan Sri. Nah, itulah sebabnya seperti yang disebut dalam surat itu yang berhormat. Jadi kalaupun yang berhormat pakai bow panjang-panjang tidak, jawaban saya sama itu juga yang berhormat. Sila, Setiausaha.